Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Waalaikumsalam, selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali sore hari ini saya bisa hadir di Manajemen Week tahun 2021. Wah, ini kita masih mulai acaranya masih beberapa menit lagi ya teman-teman. Jadi jangan lupa untuk mengundang teman-teman yang lain supaya segera join di Meet ini. Supaya nanti kita bisa bersama mendengarkan materi yang luar biasa dari pemateri yang spesial juga. Oke, ini saya sambil menyapa dulu melihat teman-teman yang sudah hadir. Para insan manajemen yang luar biasa. Wah, ternyata Bu Afi sudah hadir ya, Bu Afi. Selamat sore, Bu Afi. Sore. Kebetulan Bu Afi yang akan menjadi moderator ya, Bu, pada sore hari ini. Ya, ini pembicaranya juga udah datang, Bu Aristia. Oh, Bu Aristia sudah datang. Selamat sore, Bu Aristia. Ini halo, kita sama. Selamat sore. Ya. Ya, teman-teman, saya ingatkan untuk jangan lupa on cam pada webinar sore hari ini. Di sini kita ngabuburit bareng ya, guys. Kita ngabuburit bareng, yang pastinya ngabuburit kita hari ini benar-benar luar biasa, benar-benar menyerap ilmu sebanyak-banyaknya. Jadi jangan lupa buat siapin catatannya. Kita catat ilmu-ilmu yang akan disampaikan oleh Bu Arista. Oke, kita tunggu waktunya dulu, abis ini kita bakalan opening bareng. Ya, sambil menunggu waktu opening, ini aku mau menyapa dulu pada Bapak Ibu dosen yang sudah hadir. Selamat sore kepada Pak Adit. Selamat sore Pak Adit. Wah, mana nih Pak Adit nih? Atau masih di mute ya? Oke, selamat sore Pak Adit. Lalu ada juga ada Pak Hadi. Selamat sore Pak Hadi. Bu Lisa, Bu Elisa. Selamat sore Bu Elisa. Selamat sore. Oke, teman-teman siap-siap ya. Abis ini kita bakalan opening bareng-bareng. Dan kita bakalan seru-seruan di hari pertama Management Week tahun 2021.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Kepada yang terhormat, Bapak Aditya Narendra, selaku Kaprodi Manajemen Universitas Internasional Semedi Indonesia, yang saya hormati, Bapak Ibu Dosen Manajemen Universitas Internasional Semedi Indonesia, yang terhormat, Ibu Aristia Maulidia E, selaku narasumber pada pagi hari ini, dan seluruh para peserta Manajemen Week tahun 2021 yang berbahagia. Tahun 2020 merupakan tahun yang berat bagi kita semua. Pandemi virus corona melanda di seluruh dunia. Maret 2020, pandemi virus tersebut berhasil masuk ke Indonesia. Dan bahkan sampai saat ini, angka kasusnya masih terus tambah. Keadaan ekonomi Indonesia terus menurun, mendampingi semakin tingginya angka kasus COVID-19. Perusahaan banyak yang merugi, bahkan gulung tikar akibat lumpuhnya kegiatan ekonomi akibat COVID. Lalu, apa sih yang harus terjadi di tahun 2021? Bersama saya, Delta Wahyu Pramesti, inilah Management Week tahun 2021, A Year to Reboot, Rebuild, and Rebirth. Baik, teman-teman. Sebelum kita mulai pada acara pada sore hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa saya pimpin, berdoa dipersilakan. Berdoa dapat diakhiri. Untuk yang selanjutnya, saya akan membacakan rules dari webinar pada sore hari ini. Mungkin bisa dibantu present. Oke, sudah di present ya. Yang pertama, peserta diharapkan hadir 15 menit sebelum acara dimulai. Yang kedua, peserta diwajibkan untuk on-cam pada saat webinar berlangsung. Yang ketiga, peserta diharapkan mematikan mikrofon saat sesi webinar berlangsung. Yang keempat, pada saat sesi tanya-jawab, apabila peserta ingin bertanya, bisa langsung aktifkan fitur raise hand dan akan diberi arahan oleh moderator. Yang berikutnya, seluruh peserta diharapkan dapat mengikuti acara webinar dari awal hingga akhir dengan tertib. Yang berikutnya, dan yang terakhir, peserta diharapkan mengisi link feedback yang telah Peserta diharapkan mengisi link feedback yang telah disiapkan guna mendapatkan sertifikat. Baik, untuk acara yang selanjutnya, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dimohon untuk panitia bisa memimpin Indonesia Raya. Indonesia,
Baik, terima kasih. Nah, teman-teman, sebenarnya udah tahu belum sih manajemen baik itu apa? Utamanya buat teman-teman yang SI8 nih sama kayak saya. Nah, pasti pada belum tahu kan manajemen baik itu apa? Nah, manajemen week sendiri ini adalah acara tahunan dari manajemen UIC yang berupa serangkaian acara seminar, talk show, dan workshop, serta kompetisi yang diadakan sebagai kuliah tamu dengan menghadirkan beberapa praktisi yang ahli di bidangnya. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, manajemen week tahun 2021 ini juga berkolaborasi dengan OIA atau Office International Affairs UIC. Dan seperti yang kita tahu, dengan canggihnya teknologi yang membuat remaja semakin mudah dalam menjalani bisnisnya, tentunya Management Week tahun 2021 ini juga memiliki tujuan untuk memberikan ruang lebih kepada audiens untuk meningkatkan jiwa intra dan entrepreneurship sebagai bekal dalam perintis usaha. Management Week tahun 2021 ini akan hadir selama 7 hari ke depan dengan serangkaian pembicara yang ahli di bidangnya. Jadi, jangan lupa untuk terus mengikuti kegiatan Management Week tahun 2021 mulai dari hari ini hingga nanti tanggal 2 Mei. Untuk yang selanjutnya, akan ada sambutan dari Kaprodi Manajemen kepada Bapak Aditya Narendra. Saya persilakan. Iya, yes, nggak apa-apa. Jelas sekali aja. Baik, mungkin di sini Pak Adit mungkin masih belum hadir, akan diwakilkan langsung oleh moderator kita yang cantik dan favorit kita semua tentunya. Silakan kepada Ibu Alvina. Oke, baik. Selamat sore semuanya. Selamat sore Bu Aristia dan juga teman-teman dosen dan juga mahasiswa yang saya sayangi. Saya tadi barusan di WA sama Pak Adit. Kayaknya Pak Adit lagi meeting, masih belum selesai. Jadi kayaknya saya harus backup sedikit. Nggak apa-apa ya Bu Aristia. Nanti kalau Pak Adit sudah selesai, nanti beliau akan langsung menyapa Bu Aristia. Oke, baik teman-teman mahasiswa yang saya sayangi. Jadi ini saya lihat sekilas yang hadir nggak beragam ya, dari mulai SI 8 mahasiswa baru yang baru angkatan corona ya, yang baru pertama kali kuliah langsung nggak pernah merasakan kuliah offline, langsung kuliahnya online, itu juga sangat antusias hadir sekali di sini. Jadi Management Week ini kalau boleh saya cerita sedikit adalah annual event yang diadakan oleh program studi tercinta kita, Manajemen Universitas Internasional Semen Indonesia. Kenapa sih kok ada Management Week? Jadi sejarah dari adanya Management Week ini di sini adalah karena dari kita dosen tuh merasa bahwa teman-teman mahasiswa itu terkadang hanya belajar sesuatu itu dari teori aja, tapi jarang dari kalian itu yang mau membalancekan itu kepada praktikal. Nah, di sini kita datangkan beberapa praktisi dari berbagai spesialisasi, dari mulai finance, dari mulai human resource, dari mulai marketing, dari operational, kita hadirkan dalam satu panggung. Nah, di sini nanti mereka akan berbicara the real experience becoming practitioner in their field gitu. Jadi kalian nggak cuma dari buku aja, kalian juga bisa cross check ini, misalnya aja marketing ya. Ada marketing mix, coba nanti di cross check ke praktisi, benar nggak sih yang benar nggak sih kalau misalnya di company itu kalau kita mau memasarkan suatu produk itu ya, kalian bisa cross check dan tanyakan apapun yang kalian mau cross check ke practitioner di sini. Nggak cuma dari profesional aja, Management Week juga menghadirkan dari entrepreneur. Jadi para praktisi yang juga tidak hanya berkarir di profesional,
tapi juga dia menjalankan bisnis atau biasa kita sebut entrepreneurship. Jadi harapannya selama seminggu nih bisa punya insight baru, nggak cuma dari dosen-dosen aja, bosen ya mungkin ketemu saya, Pak Adit, Bu Lisa, Bu Elisa, Bu Marisha, dan kalian akan ketemu ibu bapak-bapak yang cantik-cantik dari berbagai daerah, dari berbagai kota, dari Jakarta, dari Makassar, dari Bandung, dari akan berkumpul jadi sini sehingga kalian bisa tahu, oh ternyata tuh pekerjaan itu banyak banget ya macemnya, bekerja itu nggak hanya di semen Indonesia aja loh atau petrokimia Gresik, nggak hanya itu ya, tapi banyak banget jenis job title yang ada di dunia ini. Harapan saya teman-teman bisa memanfaatkan waktu ngabuburit puasa ini tetap semangat untuk mendapatkan ilmu. Mudah-mudahan berguna buat teman-teman alumni yang udah hadir di sini, juga bisa nanti tanya gimana tips and trick berkarir di company, di multinational company, juga bisa tanya kepada para guest lecturer. Baik, dari saya itu dulu teman-teman. Selanjutnya saya akan serahkan ke MC. Dan dengan ini manajemen, saya mewakili Pak Adit, manajemen Week 2021 resmi dibuka. Oke. Silakan MC. Baik, terima kasih kepada Bu Alvina yang telah mewakili Pak Adit untuk menyambut kami semua, para insight management pada sore hari ini. Dan untuk yang selanjutnya, ini akan ada langsung ke materi kita, tapi sebelum itu akan saya switch dulu ke Bu Alvina. Halo Bu Alvina. Halo Delta, kayaknya Pak Adit sudah hadir nih. Oh sudah? Iya, mungkin Pak Adit mau menyampaikan tambahan, tadi saya wakilin beliau karena telat, mungkin bisa kenalan sama Mbak Aristia. Halo, assalamualaikum Pak Adit. Ya, waalaikumsalam. Ini mohon maaf, dari tadi saya mau join enggak? Ini internetnya yang, internet saya ya, mohon maaf ini kayaknya bermasalah baru bisa masuk ini. Jadi terima kasih Bu Alvina sudah dibuka, sudah mewakili saya. Kayaknya enak Bu Alvina daripada saya nih kalau ngomong. Ya. Seger anaknya. Oke, baik. Semoga teman-teman, saya hanya nambahin aja bahwa MG Week ini adalah acara tahunan di kita, di mana kita menghadirkan teman-teman dari luar, dari praktisi, supaya teman-teman mahasiswa pada khususnya itu mendapatkan ilmu tambahan ya, tidak hanya teori saja tetapi ilmu dari praktisi. Dan ini akan terus kita lakukan, kita galakkan, semoga menambah asupan ilmu buat Anda semua. Terima kasih tadi sudah dibuka Bu Alvina, saya rasa itu saja tambahan dari saya. Selama seminggu ke depan ini kita sukseskan acara MG Week ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Adit. Semoga hari ini dapat berjalan lancar dan 7 hari ke depan bisa lancar ya semuanya. Bu Alvina, halo. Ya, Delta. Bu Alvina, kira-kira Bu Alvina nanti Lebaran udah siap-siap kue-kue kering belum, Bu? Belum sih, belum kepikir. Oh, belum. Nah, Bu Alvina, kalau Bu Alvina mau cari yang kue-kue kering nih, Delta menyarankan untuk pesan aja di Anak Cookies, Bu. Dan jangan lupa, nanti minumannya bisa disediain Anget Sari. Karena Anget Sari ini, itu memiliki berbagai varian rasa, dan yang pastinya ini minuman sehat, jadi cocok banget diminum bareng keluarga. Jangan lupa ya Bu Alvina, nanti harus pesan ke swalayan terdekat dari Bu Alvina. Oke, nanti habis gini waktu udah azan saya langsung ke Indomaret ya, langsung beli Anget Sari untuk menu pertama berbuka saya. Bu Aristia juga jangan lupa ya beli Anget Sari ya Bu. Siap. Oke, mungkin kita bisa langsung mulai aja Bu kalau untuk materinya. Silakan waktu dan tempat saya persilakan langsung kepada Bu Alvina. Ini yang bacain CV-nya saya atau Delta? Bu Alvina, Bu. Oke, dari panitia ya, share screen ya.
Oke, sudah baik. Halo teman-teman semuanya, selamat sore. Oke, jadi selamat sore. Jadi selamat sore Bu, apa kabar di Jakarta Bu? Alhamdulillah baik Jakarta. Baik, oke. Gimana Bu kondisinya sekarang di Jakarta? COVID ini udah normal atau masih sudah menurun ya tren beberapa minggu terakhir ya? Sudah menurun ya. Vaksinnya sudah mulai banyak dilakukan, nggak hanya lansia saja, kemudian tim tenaga pendidikan pun dan juga pengusaha yang memang sudah bersedia independen gitu ya, kerja sama-sama mall juga banyak sudah vaksinasi. Jadi alhamdulillah agak menurun. Cuman biasanya trennya Jakarta tuh agak tinggi lagi kalau habis long weekend tuh, balik lagi tuh. Habis ada pergi-pergi ya, nih mudah-mudahan habis Lebaran semuanya baik-baik lah, nggak ada second wave. Oke, baik. Oke, teman-teman. Jadi ini aduh alamatnya Bu Aristia lengkap banget nih ya. Jangan bersurat loh ya. Jangan kirim paket rahasia loh ya, teman-teman. Ke Bu Aristia ya. Jadi Bu Aristia ini asli Jakarta, beliau sekarang tinggal di Jakarta dan juga berkarir di Jakarta ya. Jadi nanti teman-teman yang bisa dapetin insight gimana sih working as an employee in Jakarta, mungkin kalian bisa tanya-tanya langsung ke Bu Aristia. Jadi enggak usah kaku-kaku aja Bu ya. Langsung aja deh saya bocorkan ke teman-teman bahwa saya sama Bu Aristia ini sohib. Cantikan mana? Coba ayo jangan sampai bilang Bu Aristia. Nanti nilainya langsung E lo ya. Ayo cantikan mana? Saya sebut sih kok deh. Bentar, saya tanya Pak Adit dulu aja deh. Kak Prodi kita ini biasanya lebih sensitif gitu. Pak Adit, halo Pak Adit. Iya, saya sebetulnya rotok protes sama panitia, Bu. Kenapa saya yang kedua? Harusnya saya yang pertama ini. Jadi moderator. Maksudnya jadi moderatornya, Pak. Tapi dikasih yang kedua saya ini. Oh gitu. Iya harusnya. Tapi pertanyaannya bukan itu, Pak. Saya kan sama Bu Aristia kan sobi nih ceritanya. Nah, cantikan mana, Pak? Saya nanya itu, Pak. Ya, itu. Jawabannya itu, Bu. Jawabannya tadi itu. Harusnya saya jadi moderator. Kenapa? Oh gitu. Jadi ada jawabannya Bu Aristia. Dikasihkan Bu Alvina gitu. Ya iyalah. Oke, baik-baik. Ya, baik. Ini cantikan Bu Aristia ya. Oke, baik. Iya. Oke, jadi saya dan Bu Aristia ini sohib ya, best friend forever. Waktu saya dulu merantau ke Jakarta, Bu Aristia ini udah kayak saudara bagi saya. Jadi kemana-mana bertiga sama satu lagi teman saya, kemana-mana bertiga saya dibantu dikenalkan kehidupan di Jakarta itu bagaimana gitu ya. Jadi Bu Aristia ini udah seperti sister from another mother gitu menurut saya ya. Oke, saya akan ceritakan sedikit. Jadi Bu Aristia ini teman saya waktu sekolah master di Prasetya Mulia Business School, agak lebih tinggi daripada saya GPA-nya ya. Ketahuan dong saya berapa ya. Oke, kami di bersama-sama di Prasmul itu ngambil marketing. Di sana kami sempat bikin bisnis kecil-kecilan ya, menyalurkan fashion kami di bidang fashion, dan sempat juga masuk ke event Bu Risti lupa, Jakarta Fashion Week. Ya, Jakarta Fashion Week yang diadakan setiap tahun tuh, itu menurut saya acara yang bagus banget. Kalau kamu pecinta fashion, pasti kamu akan tahu acara itu. Nah, kemudian setelah lulus nih, ceritanya kita berpisah gitu. Bu Risti emang kelihatan sih dia tuh sabar banget orangnya. Jadi suka telaten kalau sama orang itu sabar banget. Udah kelihatan dari sejak kuliah, akhirnya dia benar deh. Dia keterima Zara. Tahu Zara nggak nih teman-teman? Ada loh tokonya loh di Surabaya loh. Aduh, no tuh. Ayo, sebentar saya tanya Zara nih ya. Sebentar, Hengki, pernah beli Zara nggak? Belum pernah Bu. Belum pernah, aduh, jadi kamu harus nonton sampai akhir nih biar tahu Zara. Oke, cewek mungkin ya. Siapa yang pernah beli Zara nih di sini? Delta pernah nggak? Saya cuma lewat-lewat aja, Bu. Lewat aja ya ampun, emang mahasiswa tuh emang
lewat doang ya, nanti kalau udah kerja baru, iya, baru bisa mampir gitu ya. Waktu mahasiswa juga gitu Bu Afi, belum, baru main-main aja. Iya, yeah, belum ya. Oke, Zara itu salah satu apa namanya face retail fashion ya, yang ada di apa dunia ya, yang menurut saya, yang kalau kita di buku-buku pelajaran biasanya di operation itu supply chain-nya Zara itu keren banget gitu. Itu sih yang saya ingat dari Zara gitu. Nah, Bu Risti ini dia jadi HR Operation Manager di Zara, kemudian setelah 5 tahun dia move ke Valiram Group. Nah, kebanyakan dari kalian pasti nggak tahu Valiram itu apa nih. Padahal sebenarnya kalau kita kulitin Valiram itu ada banyak. Salah satunya yang saya ingat adalah Victoria's Secret gitu. Ada yang pernah beliin ceweknya Victoria's Secret? Gitu ya. Oke, jadi itu apa brand apa ya, brand global juga yang tersebar di berbagai premium mall gitu yang ada di seluruh Indonesia dan juga dunia. Nah, jadi Bu Risti ini fokus dari awal berkarir, sebelum S2 pun dia juga berkarir sebagai seorang human resource practitioner. Nah, next panitia? Udah ya? Oke, nah Bu Risti ini udah taken ya, udah punya 2 anak dan juga 1 suami, suaminya di Bukalapak. Nanti next time saya akan undang Papa Gilang gitu ya Bu Risti. Baik, kalau saya diperkenalkan dari tentang Bu Risti. Bu Aristi ini dalam sekitar 30 menit ke depan akan mengupas tuntas gimana sih rasanya kerja practitioner selama lebih dari 5 tahun, challenge-nya apa, benefit-nya apa, terus kalau kamu yang udah ambil konsentrasi sumber daya manusia, pengen fokus kerja di HR, apa aja yang harus kamu miliki ya. Untuk teman-teman silakan on cam, jangan lupa diperhatikan minutes by minutes, karena nanti tugas Bu Alvina menanti ya. Oke, terima kasih panitia. Selanjutnya saya akan serahkan ke Bu Aristia. Oke, terima kasih banyak openingnya Bu Alvina. Udah cukup panjang yang saya rasa cukup jelas ya, penjelasan sedikit. Kita memang dulu ketemu waktu kita kuliah di Prasetya Mulia, waktu itu kita ambil S2 manajemen. Background-nya tadi sudah dijelaskan gitu ya. Mungkin kalau ada yang lihat tadi sedikit background summary saya gitu ya, profilnya, kok kayaknya studinya nggak ada hubungannya sama HR banget nih gitu ya. S1-nya ambilnya sastra Jerman, S2-nya ambil manajemen, kemudian marketing, terus gimana akhirnya kok akhirnya bisa terjun di dunia HR gitu ya. Nanti kita akan bahas satu-satu gitu ya. Relax aja, maksudnya nggak perlu kaku banget, santai aja, kita ngabuburit sama-sama, kita sama-sama belajar lah. Kalau misalnya nanti di tengah-tengah sesi ada yang mau bertanya atau mungkin saya mengajukan pertanyaan, nanti bisa raise hand aja ya, nanti dibantu sama moderator untuk open mic dan kita mulai sama-sama diskusinya ya. Oke, saya akan share screen aja, udah boleh dimulai atau ada agenda lain dari panitia? Kayaknya bisa langsung dimulai aja. Oke. Okay. Okay, bismillah ya. By the way, manusia ya, teman-teman. Ntar, human resource. Itu apaan ya? Human resource. Kayaknya belum nih, lagi sharing screen. Sudah mulai muncul ya, share screen-nya udah tampak? Udah, Bu. Sip. Oke. Okay. Bu Aris, saya izin ya, kalau di tengah-tengah saya pun sendiri ada yang terusik ingin bertanya, saya boleh raise hand langsung ya, Bu ya. Boleh. Oh iya, teman-teman juga langsung kan, tadi kata Bu Aristia, kalau yes. Misalnya mau ada yang, Bu, saya nggak ngerti ini apa, langsung aja raise hand ya. Yeah. Kita harus banyak belajar dari Bu Aristia, karena Bu Aristia ini susah banget diundangnya ya. Oke, teman-teman, yuk lanjut, silakan. Oke. Okay. Sekali lagi terima kasih atas undangannya dari tim Lisi dan Bu Afi juga. Tadi juga ada Pak Adit yang sudah kasih beberapa sedikit sambutan. Senang banget rasanya. Sejujurnya ini sharing session saya pertama di kampus. Memang karena diundang atau di
paksa langsung ya sama Bapak sharing. Dipaksa ya. Senang sih, maksudnya senang rasanya. Mudah-mudahan nanti ilmunya bermanfaat. Mudah-mudahan bikin ngantuk ya. Jadi nanti kalau ada yang pertanyaan tiba-tiba, aku senang banget kalau kalian aktif lah. Jadi nggak hanya one way communication ya, dimulai. Oke, judulnya HR Practices at Workplace. Nah, mungkin untuk theoretically banyak ya teman-teman udah dapat mungkin mata kuliahnya ya, manajemen sumber daya manusia atau human resource management di kampus gitu ya. Cuman nanti ada sedikit agendanya. Aku bagi dalam 5 agenda besar. Yang pertama itu why HR matters. Kenapa sih penting gitu ya untuk tahu belajar HR? Apa sih impact-nya sebenarnya terhadap pekerjaan kita gitu nantinya? Kenapa harus belajar HR? Kenapa harus tahu tentang ilmu HR? Yang kedua ada tentang HR management sedikit. Ini hanya introductions aja karena saya rasa pasti lebih banyak theoretically yang diberikan sama di materi perkuliahan. Kemudian ada basic HR functions, biasanya umumnya itu human resource ini kan atau HR management itu besar banget gitu sebenarnya. Fungsi-fungsinya tuh banyak gitu, jadi mungkin ada yang nanti tahu, oh ada yang rekrut, pokoknya taunya pertama kali ketemunya nanti sama HR gitu ya. Tapi di dalam itu tuh sebenarnya banyak hal-hal yang dilakukan oleh HR. Kemudian ada challenge yang biasanya dihadapi oleh seorang HR ya, praktisnya tuh apa aja gitu. Banyak mungkin yang menganggap HR tuh kayaknya nggak pusing gitu ya, kayaknya kebanyakan dealing with people gitu. Tapi dealing with people itu sebenarnya challenge-nya menurutku mungkin lebih besar dibandingkan kita dealing sama numbers atau sama data, karena somehow kalau misalnya kita berdiskusi gitu ya sama orang kan, maksudnya berhadapan langsung lah dengan orang. Kalau kita menyampaikan sesuatu, mereka juga punya pola pikirnya sendiri gitu. Jadi gimana sih caranya untuk memanage mereka untuk satu visi yang sama dengan company untuk mencapai satu tujuan. Kalau kita dealing sama numbers gitu ya kan, atau data, Excel, segala macam, kita mau utak-utik juga semua kayak one way communications kan. Dia nggak akan ngomong gitu, diem aja. Tapi kalau HR, pasti orang mungkin punya pendapat lain, punya vision lain. Nah, itu yang harus ditengahilah bagaimana bridging-nya gitu dan antara people needs gitu ya, kebutuhan tiap orang nih, employees ada banyak banget, sama kebutuhannya company, goals-nya company mau dibawa kemana. Ya, yang terakhir itu what I love about HR. Benar tadi Afi mungkin sempat Bu Afi sempat bilang kayaknya nih HR banget nih Rizky dari dulu nih kayaknya tipikalnya sabar lah dan lain sebagainya. Nah, itu sih sebenarnya aku rasain dari S1 juga sih. Maksudnya bukan udah merasa HR banget, enggak. Tapi waktu memilih pekerjaan, waktu itu memang setelah lulus S1 sebelum lanjut S2, memang aku sempat kerja yang hampir mau setahun lah di Commonwealth Life itu. Waktu itu part of Commonwealth Bank Australia, ada branch-nya di Indonesia. Memang waktu itu aku apply untuk yang People and Development Officer. Jadi memang specifically langsung pilih HR. Kenapa? Karena dulu memang alasan baru lulusnya karena love to deal with people gitu. Aku cukup sosial orangnya. Maksudnya bukan yang suka terlalu ngulik data atau numbers ya. Tapi starting from there, ternyata pas sudah lanjut terjun ke dunia HR banget, ya merasanya oh kayaknya dia memang cocok ya buat saya gitu. Ketemunya challenge-nya seru lah di dunia HR itu. Jadi inget ya Bu Risti, dulu tuh semua hampir sekelas kalau curhat itu ke Risti. Karena Bu Risti ini sabar banget. Kalau kamu curhat ke Bu Risti didengerin, mau sejam dua jam didengerin, dan dia akan selalu positive vibes gitu. Jadi memang ya itu tadi, jadi kita yang perlu saya highlight harus kenali diri kita dulu ya Bu Risti ya, kita tuh punya sifat apa sih, yang kita suka itu apa. Nah itu bisa jadi mungkin salah satu start untuk kita berkarir, kita harus pilih yang kita sukai, benar nggak Bu Risti? Iya, itu orang-orang sekarang bilangnya kan passion kan. Passion, bekerja ya, dengan passion. Karena nggak memungkir, nggak dipungkiri gitu ya. Kalau kalian bekerja dengan passion atau minat kalian, itu kerjanya dari hati gitu. Maksudnya kalian pasti akan kasih extra effort untuk memberikan yang terbaik. Ya kalau kita dipaksa untuk melakukan sesuatu yang nggak kita suka kan kayak berat ya, waktunya lama gitu ya. Kayaknya kalau lagi kerja sesuatu, nah. Itu yang penting juga waktu awal-awal juga fresh graduate, carilah yang benar-benar kayaknya saya banget nih
Kalau nggak dari belum tahu jobnya apa spesifik, mungkin dari company-nya kalian suka apa, field-nya apa gitu. Nanti kita discuss boleh lebih lanjut tentang ini ya. Jadi kira-kira ini 5 agenda besarnya. Saya akan mulai yang pertama nih. Ini pertanyaan yang mungkin kadang-kadang dipertanyakan gitu ya, mungkin sama mahasiswa atau kadang-kadang udah di company pun gitu ya, kadang-kadang suka ditanya pertanyaan juga sama karyawan-karyawan, kenapa sih HR tuh penting gitu, kenapa sih kita harus tahu tentang HR. Nah, ada yang tahu nggak kira-kira apa sih jawaban yang sederhana, nggak apa-apa ya, nggak mesti theoretical atau terlalu textbook nggak, tapi kira-kira kenapa? Kenapa kita harus tahu tentang HR ketika lagi belajar manajemen ya, spesifiknya di sini? Apa nanti impact-nya memang terhadap bisnis? Ada yang mau jawab mungkin? Bisa raise hand, nanti dibantu sama panitia. Ayo teman-teman, ayo. Kenapa sih kita harus belajar HR? Ayo jangan ngaku anak manajemen kalau nggak tahu ini. Ayo siapa nih? Nanti ditunjuk aja Pak ya. Ayo siapa? Raise hand please. Ini nggak ada salah atau benar ya, maksudnya ini menurut kalian aja kenapa sih harus ambil, selain ya memang mungkin salah satu mata kuliah wajib gitu, tapi kenapa sih belajar HR atau yang sekarang join, kenapa sih mau join nih belajar lebih tentang HR di webinar hari ini, kenapa? Kira-kira. Oke, ayo teman-teman. Nah, ini anak. Nah, waduh, alhamdulillah, siapa nih? Iya Bu, saya Maulana Bu. Maulana, oke Maulana silakan dijawab pertanyaannya Bu Risti. Ya, jadi di HR ini mungkin ini ya Bu, bagaimana kita belajar bagaimana cara untuk mengatur sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan itu agar dapat bekerja secara optimal gitu Bu. Terima kasih. Terima kasih Maulana, jawabannya bagus ya tadi ya. Intinya bagaimana sih mengatur people ya, karyawan yang ada di perusahaan. Kenapa harus diatur kira-kira? Ya karena pasti tadi mungkin disebutkan juga ya, memang mengatur untuk di perusahaan itu untuk mencapai suatu tujuan gitu ya, tujuan perusahaan. Kalau simple answers-nya adalah sebenarnya, bentar. Ini kalau misalnya dari yang bisa aku tarik gitu ya selama aku belajar HR kurang lebih ya, mau bisnis apapun yang kita geluti gitu, kita ambil nantinya gitu, kita bekerja masuk industri apapun, pasti butuh orang untuk menjalankan bisnisnya. Sesimpel itu, pasti butuh orang. Mau bisnisnya perbankan, mau misalnya apa oil and gas, mau retail, semuanya pasti butuh orang. Dan pada akhirnya ada isu-isu tentang karyawan gitu ya, people issue aku sebutnya, itu nantinya juga akan menjadi business issue. Ya contohnya apa? Misalnya yang paling gampang kalau kerja di manufacturer misalnya, memproduksikan suatu makanan pasti mau cari tim riset. Riset nanti dicari ahlinya siapa nih, yang backgroundnya di time market researchnya siapa, pasti butuh orang. Mau pasarin produk semua butuh orang. Ada kendala tertentu gitu ya, ada salesnya turun misalnya di suatu penjualan, kira-kira nanti dikulik lagi hari itu ada apa gitu, maksudnya apakah ada yang nggak perform dengan baik misalnya salespersonnya dan lain sebagainya, itu biasanya juga dikaitkan lagi balik-balik ke people-nya ya, people issue. So at the end of the day any people issue is becoming business issue ya. Kalau untuk ilmiahnya, aku sempat baca-baca jurnal lagi, akhirnya bisa dibaca nih. HR management function has evolved over the years from being mostly administration to today's role as a strategic business partner, players, and talent leaders in organizations. The objective of HR professional is to ensure that HR add value to the strategic planning and business result of the organizations. Ya, jadi mungkin dulu waktu sebelum ini ya, sebelum sekarang-sekarang ini, HR-nya itu di suatu company, di structure itu biasanya pasti ada nih, divisi human resource atau SDM. Tapi role-nya itu agak berbeda dari yang sekarang. Dulu tuh kayaknya kalau HRD itu ibaratnya kayak divisi yang galak gitu loh, kayak polisi gitu loh, karena kerjanya bikin policy, meng-hire orang, kadang nauzubillah min dzalik, mencatin orang juga ada gitu ya, terminate people juga ada gitu ya, terus lagi
kayak ya ini yang buat segala absensi, siapa yang suka telat, siapa yang suka absensi, ya pokoknya itu kan ada hubungannya dengan performance, attendance. Kayaknya HR tuh sangat administratif lah ibaratnya gitu. Role-nya itu kayak polisi yang bikin peraturan, harus dipatuhi, lain sebagainya. Ya tapi makin kesini, makin bergeser, semuanya itu makin bergeser fungsinya. Ya fungsinya itu sekarang disebutin strategic business partner. Apa sih ini strategic business partner? Ya jadi mungkin di manajemen udah tahu juga ya teman-teman semuanya, ada 5 fungsi ya kan, ada strategic, ada finance, ada operations, ada marketing, ada juga HR. Ya, ini tuh dalam suatu company, kita itu nggak hanya sebagai tadi, divisi yang administratif, tapi kita bisa loh kasih input, kasih masukan-masukan yang related sama people. Karena mau salesnya bagus, tapi kita harus pikir, tapi mau growth atau enggak misalnya. Terus kalau mau growth gimana? Mau expand harus tambah orang kah? Atau orang yang perlu di training kah? Jadi semuanya itu berkaitan gitu. HR itu dijadikan partner bisnis oleh manajemen di suatu perusahaan. Ya bisa juga misalnya lagi sekarang kayak gini, pandemik tiba-tiba ya, tiba-tiba ada corona gitu ya, dan ada kebijakan semua harus work from home. Ya, semua rely sama HR ya pasti manajemen, dan policy-nya gimana nih kalau work from home? Hitung productivity-nya gimana nih gitu. Jadi, nggak lagi sebagai administrasi lah, atau polisi tukang cek-cek karyawan gimana kehadiran dan lain sebagainya. Ya, jadi players juga, bukan hanya lempar bola ya, kita juga punya andil di perusahaan. Dan juga menjadi talent leaders, of course. Karena HR itu sering dilihat sebagai role modelsnya company. Ya. Dari awal kita ketemu udah kandidat-kandidat ya, mau level apapun ya, entry level sampai management level pun, yang pertama kali ditemuin adalah HR. Kita harus bisa jadi representing the company lah. Kita harus melihat gimana caranya company ini punya image yang baik di kandidat-kandidat di luar sana supaya mau masuk nih di perusahaan kita gitu. Jadi fungsi summary, aku punya video menarik tentang kenapa sih kerja di HR gitu, apa sih yang kita peroleh gitu, kenapa kita harus belajar HR dan tahu tentang HR di company. Aku akan play videonya ya, tapi sebelum lanjut mungkin ada yang mau bertanya. Kalau aku terlalu cepat mungkin nanti bisa diingetin ya. Aku agak gini nih emang nih. Kalau ngomong agak cepat. Lagi mau bertanya nggak ya nih sebelum play video ke Bu Aristia? Belum ya. Ada Bu Aristia. Belum ya. Ada. Kita ikutin okay dulu aja. Oke. Okay, oke. Okay. Ini tolong info kalau ternyata suaranya nggak jelas ya videonya ya. Aku coba terus. Bye. Business leader. Good or not, many business people with great business strategies, plans, and products fail because they do not fully grasp the importance of human resource management. Thomas J. Watson, founder of IBM, said, "You can get capital building takes business. You how valuable to their organization. Human resources, human capital, intellectual assets, and talent all imply that people play a vital role in business success." No matter what part of the business you're dealing with, whether it's figuring out where to put a new plant, designing a new product, formulating your strategy, or developing a cost structure, every single business issue ultimately becomes a people issue. At the heart of it, you've got to have people with the right skills, opportunities, and motivation to face those challenges and achieve business success. This is the essence of human resource management, to manage people in a way that drives business success. Okay. Dari video tadi kurang lebih meng-sum up yang sebelumnya udah aku sampaikan gitu ya. Kenapa sih kita perlu tahu tentang HR? Kenapa ada HR bahkan di suatu departemen gitu ya, di suatu perusahaan juga kenapa harus ada departemen itu? Karena memang at the end of the day pun yang kita lakukan pasti related sama people ya. Jadi penting buat teman-teman tahu karena skill people skill kita sebutnya ya, interacting with people gitu ya, itu diperlukan untuk posisi apapun menurutku ya. Mau misalnya mau jadi finance manager, mau jadi marketing manager, atau mau jadi
posisi apapun lah, operations juga, karena sehari-harinya kita kerja sama tim kan, kita kerja dalam suatu tim, di suatu perusahaan, gimana sih meng-approach orang yang tipenya begini, gimana approach orang yang tipenya begini gitu. Jadi memang perlu kita tahu tentang HR, dan nggak hanya spesifik tim HR aja nih. Nah, ada people skills lainnya pun yang harus juga dimiliki sama divisi-divisi lainnya. Nah, karena kesehariannya pasti akan berinteraksi dengan orang banyak. Nah, ini menurut aku juga sempat tadi sounding kan ya, HR dulu role-nya itu beda dengan yang sekarang gitu ya. Kalau dulu itu pas HR aku sebutnya, itu kerjaannya mungkin ini ya, hire or fire people gitu ya. Jadi mau merekrut atau misalnya melet go people, ya kita sebutnya melet go people ya, atau ini soal attendance gitu ya, oke, mengatur cuti siap atau misalnya mengatur kehadiran dan lain sebagainya. Begitupun payroll ya, ini yang udah umum lah. Oh, pasti kalau udah tanggal-tanggal gajian ya, suka banyak yang tanya-tanya ke HR, atau ada yang protes, kok ini belum, kok ini apa segala macam ya, kok ini kayaknya kurang atau lebih ya. Ini kaitannya juga pasti familiar lah dunia HR dengan payroll ya. Kemudian tadi juga sudah disampaikan ya, yang bikin policy biasanya itu HR nih, policy apa aja, rata-rata semua policy yang sifatnya hubungannya dengan lingkungan kerja, so kerjaan itu biasanya dari HR. Dimulai dari how to wear, apa yang business attire-nya itu apa sih, kalau mau ke kantor semuanya bebas kah, atau harus formal kah, semi formal kah, apa aja perangkat-perangkat gitu ya, apa aja nih SOP-nya kalau misalnya kita terima segala perangkat dari kantor gitu, mau ada laptop, perangkat kerja ya, itu semuanya bikin policy-nya. Mau cuti ada, mau cuti ada policy-nya juga, nggak bisa dan sebagainya ya. Dulu tuh kaitannya itu kerjaannya bikin kebijakan, aturan aja, pokoknya kalau udah ini mau disahkan ya, news. Ini tuh dulu fungsinya HR identik seperti itu ya. Tapi kalau yang sekarang more into administratif ya, maksudnya yang di pas HR. Tapi yang sekarang fungsi yang lama sebenarnya tetap ada ya. Kita pasti masih recruitment masih ada, payroll masih ada, atau attendance juga harus ada progresnya nih. Yang dulu mungkin masih absennya ceklok, sekarang udah ada si HRIS system dan sebagainya, itu tetap kita lakukan. Tapi divisinya berkembang. Ada lagi tentang apa nih ya, di scope HR ada sebagai brand builder role-nya. Brand builder itu apa sih? Itu brand builder itu. Brand builder itu adalah, kalau di marketing nih, harusnya anak-anaknya Bu Afi tahu ya, brand builder itu menciptakan image dari suatu produk atau brand lah. Dalam hal ini brand-nya itu adalah company, ya perusahaannya. Tadi aku udah sempat mention juga, pertama kali, kita udah kayak frontliner-nya employees nih gitu. Kita ketemunya pasti sama kita. Kita posting misalnya job ad atau misalnya ada lowongan pekerjaan, nanti pertama kali ketemu sebelum jadi karyawan pasti ketemunya sama HR ya. Tapi sebelum itu meng-attract people-nya gimana? Mungkin dulu orang harus datang CV bawa taruh ke perusahaan-perusahaan gitu kan. Tapi sekarang apalagi dengan corona enggak mungkin kayak itu dilakukan, atau udah terlalu old fashion lah. Gimana caranya sekarang? Mau approach lewat LinkedIn ada, social media ada, mereka join career day di kampus juga ada buat actively recruit. Nah sekarang tuh beda role-nya gitu, jadi kita harus representing the company dengan baik supaya orang mau tertarik juga masuk dan join sama company-nya kita gitu. Kita harus mengikuti nih perkembangan zaman, anak-anak muda sekarang kalau lulus apa sih aja sih yang di mereka sukain sekarang misalnya. Mereka pasti udah hatam lah sama sosial media, dan kita harus ada approach juga kalau mau rekrut orang lewat sosial media gimana ya. Harus harus bahasanya sama lah, kita bisa meng-approach itu gitu. Jadi bahkan para kandidat-kandidat udah bisa googling sendiri nih, maksudnya oh company-nya gimana, bahkan bisa googling nama HR-nya siapa nih gitu, maksudnya profile-nya gimana sih biar interview nanti mungkin ngomongnya nyambung, ada yang mau ditanyain. Itu dilakukan loh sama beberapa kandidat gitu. They try to figure out duluan. Kalau dulu mungkin kayaknya setelah ke HR-nya minta apa gitu, nanti dilakukan gitu ya, mungkin di tahap seleksi. Tapi ini
mahasiswanya atau misalnya calon kandidat-kandidatnya udah bisa cari informasi lebih luas gitu, bahkan tahu tentang company-nya. That's why penting banget buat seorang HR itu membangun image yang representing the company. Ya. Kemudian sekarang scope-nya HR itu besar banget nih, atau apalagi employee-nya banyak gitu ya. Biasanya ada divisi khusus talent management. Talent management itu apa sih? Talent management itu suatu integrated process, ya, proses yang terintegrasi bagaimana dari karyawan itu masuk sampai dia misalnya nanti on board di perusahaan, bagaimana dia di training, bagaimana dia di motivate, bagaimana di engage atau di retain gitu ya sama company. Jadi dipikirin banget sama talent management ini, karena sejujurnya memang sekarang cari candidates itu kita compete, pasti juga compete, ada kompetitornya, HR juga punya kompetitor kok, kompetitornya ya yang sama-sama recruiter gitu ya, yang sama-sama mencari talent terbaik di luar sana di market gitu ya. Jadi kita harus pikirin, jangan sampai nanti udah attract nih, mau masuk, sign contract, mulai kerja, tapi dia nggak happy sama company-nya. Mungkin karena company-nya tidak memberikan dia ruang untuk bereksplor, atau misalnya company-nya terlalu kaku, atau ternyata banyak unhealthy environment, misalnya senioritas dan sebagainya. Itu harus dipikirin, karena kita mau ketika talent itu masuk sampai nanti dia bisa grow di company, bisa berkontribut, bisa kasih dia kemampuan yang terbaik, harus dipikirin tools-nya. Itu makanya kita sebutnya talent management. Jadi kayak 360 degree kita pikirin nih, kalau dari karyawan masuk apa aja yang harus dapetin. Nanti kita bahas detailnya di sesi-sesi berikutnya tentang HR function. Dan juga ada data-driven HR. Data-driven HR itu banyak juga kok numbers-numbers yang bisa ditemukan di dunia HR gitu ya, nggak selalu finance gitu ya yang ketemu sama angka-angka. Di HR juga ada, tapi memang nggak banyak. Dan angkanya itu spesifik tentang apa nih, data-driven HR, yang membantu kita untuk ambil keputusan. Misal, dari masuk pertama kali gitu ya, kita bisa menganalyze recruitment channels yang paling efektif nih untuk company A itu apa ya gitu. Jadi banyak kan medianya, banyak banget, ada yang walk in datang ke company-nya, oke. Ada yang lewat referral, misalnya udah internal apa namanya employees, terus dia punya kenalan juga nih misalnya, oh yang kira-kira kayak cocok sama posisi yang lagi dibuka, itu namanya referral. Bisa juga lewat job posting portal, itu bisa Jobstreet, Jobstreet atau LinkedIn, recruiter, itu juga bisa ya, ataupun lewat social media. Banyak banget channels yang bisa digunakan. Nah, itu bisa dianalisis. Nah, ini biasanya ada datanya, ada tim khusus sendiri misalnya HR Analytics namanya, biasanya itu dia akan mengenerate datanya. Karena ketika masuk kan akan dicek tuh, oh ini dapetnya dari mana nih, tahu company ini dari mana gitu ya, apa dari teman, apa dari website, atau dari mana. Nah, itu bisa dianalyze. Untuk apa sih dianalyze itu semua gitu? Kenapa kita mesti menganalyze hal-hal yang hubungannya sama HR? Untuk tahu apakah ini ya, misalnya juga kalau di bagian compensation ya, selama ini kita kasih benefit, mungkin teman-teman pernah dengar atau belum pernah dengar, selain kita menerima upah gitu ya sebagai haknya kita setiap bulan sebagai karyawan, kita kan pasti juga ada benefit lain yang non-financial, biasanya dapat asuransi gitu ya, asuransi kesehatan gitu. Misalnya karyawan sakit dan di-cover atau enggak nih, keluarganya di-cover atau enggak nih. Nah, itu kadang kita analisis juga. Selama setahun budgetnya kepake atau enggak sih sama karyawan, sebenarnya ini bermanfaat enggak sih buat karyawannya gitu. Mereka happy enggak sih kalau ada benefit ini gitu. Itu bisa tuh kita cek, kita analisis. Ya, kita perlu perpanjang enggak sih benefit yang ini gitu ya. Ada yang sekarang diganti, udah bukan medical lagi. Rata-rata budgetnya itu selalu enggak kepake atau kepakainya paling cuma 10%, 20%. Oh, mungkin kita bisa alihin yang lain. Apa nih? Mungkin voucher spa, mungkin lagi buat ke salon, itu bisa. Jadi maksudnya, pokoknya data-driven HR intinya mengambil keputusan itu berdasarkan data-data HR yang bisa kita tarik. Biasanya ada sistem. Sekarang kalau teman-teman pernah dengar itu ada namanya Human Resource Information System, ya, HRIS. Di situ ada profil. Tiap karyawan bisa akses, yaitu kayak self-service, web portal, biasanya internal portal perusahaan punya itu,
Kemudian bisa diakses semuanya di situ, hal-hal berhubungan dengan kepegawaian itu bisa diakses mulai dari profil kita nih, kayak mini resumenya kita, pendidikan, family address, segala macam itu ada. Bisa juga mengatur tentang attendance juga ada di situ, kalau mau apply cuti itu biasanya juga udah ada versi mobile-nya, jadi very easy. Nah, kita juga bisa lihat nih, cuti-cuti tahunan tuh biasanya keambilnya kapan sih? Gimana caranya mengatur supaya orang-orang nggak cutinya barengan? Oh, nggak perlu tunggu satu tahun kok kalau mau ngambil cuti, ternyata bisa. Nah, ini semua bisa dianalisis dari situ. Ya, dari HRIS ini kita bisa generate data untuk mempermudah kita mengambil keputusan. Ya, maksudnya data-driven HR itu. Jadi, nggak hanya kita mau create something, tapi ada base-nya. Kita lihat employee kita selama ini bagaimana sih, dan bagaimana kita bisa memperbaiki itu di dalam HR strategi yang biasanya kita buat tahun depan, mau fokusnya di mana gitu. Apa yang bisa kita improve dari sisi HR, ya. Terus lagi ada agent of change. Agent of change ini artinya menjadi apa ya, kalau bahasa Indonesianya tuh pembawa perubahan lah, pembawa perubahan. Jadi perubahan. Bisa sharing sedikit, waktu aku di Valiram Group itu retail company juga ya, memang tadi udah sempat di-mention sama Bu Afi, ada brandnya itu, ada Victoria's Secret, ada Michael Kors, ada Bath & Body Works Indonesia, tapi yang di luarnya sebenarnya banyak luxury retail company. Nah, waktu itu di headquarter itu nggak banyak sebenarnya, orangnya itu hanya sekitar 30 orang yang ada di headquarter Indonesia ya, tapi banyak share functionnya, departemen teman-teman lainnya komplitnya itu di headquarter di Malaysia. Dulu nanya waktu dong, aku awal-awal Christine, day, halo. Jadi Valiram itu global company tapi punya headquarter di Indonesia gitu ceritanya. Iya, dia punya regional branch, kita sebutnya headquarter regional branch. Iya. Valiram itu bisnisnya di Asia Pasifik dan Australia. Oh, ya, okay. Asia. Jadi Valiram Group itu ceritanya dia punya bisnis di Asia Pasifik dan Australia, tapi di setiap negara-negara ada representatif office-nya. Jadi kita sebutnya regional branch office gitu. Brand-nya banyak. Kalau bisa di-googling juga banyak banget, tapi yang masuk Indonesia itu hanya 3 brand tadi gitu. Nah, kenapa aku cerita background-nya ini? Karena memang kalau misalnya kalau misalnya di sebelumnya ketika aku awal masuk gitu ya, dulu di challenge sama country manager-nya, kita tuh biasanya nih, waktu itu aku mengquote waktu itu ucapannya, sebelumnya itu di Valiram Group Indonesia itu kerjanya sangat silo itu sangat terisolasi per brand ya, karena kan kita ada brand retail macam-macam, ada Bath & Body Works, ada Michael Kors, ada Victoria's Secret, tapi rata-rata tuh kayaknya kerjanya Victoria's Secret aja, Bath & Body Works aja, Michael Kors juga kayak sendiri gitu, padahal kan sebenarnya gitu kan under one group of company which is Valiram. Nah, dulu tuh langsung semuanya kalau ada apa, kita sebutannya kayak area manager atau brand manager yang mereka lah, itu komunikasinya langsung ke regional team yang ada di HQ atau bahkan ke brand principal. Nah, tapi counter manager aku tuh dulu sempat mau membuat perubahan. Maksudnya, nggak bisa nih. Maksudnya kayaknya terlalu dual gitu kerjanya per brand. Kan at the end of the day, kita punya target sendiri nih yang mau di-achieve ya, kita sebutnya profit and loss misalnya, P&L ini secara Fari Group Indo, bukan hanya misalnya Michael Kors, wah bagus banget nih performingnya, tapi misalnya improve nih dari Victoria's Secret, dan jadinya kayak sendiri-sendiri gitu, gak saling tolong-menolong. Nah, waktu itu akhirnya mau di break stigma itu gitu. Jadi gimana caranya yang tadi kerja sendiri-sendiri, individual per brand, akhirnya bisa nyatu gimana nih gitu. Karena itu semua harus dimulai dari HR. Gimana caranya bikin working culture yang kolaboratif, yang antar brandnya bisa belajar satu sama lain. Nah, di situ tuh harus dipikirin nih, HR-nya harus bikin program-program yang non-brand, yang across aliran itu bisa saling belajar. Mulailah ada country weekly meeting brand, mulailah ada company gathering. Tadi itu ada company gathering tapi per brand gitu loh. Jadi bikin team building juga per brand. Nah, itu kita try to break that stigma gitu. Jadi agak cukup sulit ya di awal gitu ya, challenging, karena memang semua
awalnya itu bekerja terbiasa sendiri-sendiri dan sekarang kita harus bantu satu sama lain gitu. Yang tadi ya biasa kerja sendiri harus teamwork gimana nih. Nah itu makanya dia agent of change karena harus dibuat ibaratnya harus dipaksakan working environment-nya itu membuat satu sama lain bisa berkolaborasi. Semua datangnya dari HR dan of course dari manager. Ada yang mau bertanya kah? Kayaknya ada yang bocor nih suaranya. Oke. Iya, iya. Maaf that's ya, Bu. That's why, nggak apa-apa. Jadi that's why role-nya sekarang bisa dibilang lebih strategik. Ya, nggak hanya do administrative task, tapi kita bisa loh jadi strategic business partner di sebuah company. Bahkan didengar sometimes, kalau ada management weekly meeting itu pasti di-invite. Maksudnya, jadi bukan lagi divisi yang dipandang sebelah mata. Ini penting loh, karena at the end of the day, kalau kita nggak bisa manage orang dengan baik gitu ya, mungkin aja baru sebentar tiba-tiba udah resign, pergi. Nggak happy soalnya dia. Dia, oh kayaknya bagus di company-nya gitu, udah berhasil masuk HR-nya. Tapi ternyata dia nggak happy atau nggak merasa di reward dengan baik gitu ya, nggak merasa di treat dengan baik sama company-nya. Yang penting udah masuk headcount-nya terpenuhi, tapi nggak sampai di situ. Jadi gimana caranya untuk mereka keep motivate mereka, bagaimana mereka keep motivated, mereka keep engaged sama company, gimana mereka bangga mau kerja di company yang mereka mungkin bisa sharing cerita-ceritanya ke teman-teman yang lainnya. Eh, masuk yuk di sini gitu ya. Di gue enak loh bisa gini. Itu sangat membantu gitu. Jadi udah enggak ada lagi tuh dipandangnya sebelah mata, ya. Oke. Untuk mensamarikan, aku mungkin bisa dilihat dari diagram ini ya. Kita lihat ada kanan dan kiri ya, ada role-nya HR dulu waktu pas itu mungkin mostly administrative task-nya yang lebih dominan ya, atau dijadikan dulu first priority-nya gitu ya, terus baru operational tuh keseharian kesehariannya HR ya, sama strategic HR-nya tuh sedikit. But now sekarang strategiknya justru kebalik ya, sekarang piramidanya tuh kebalik, strategiknya itu ada di atas gitu yang paling besar ya, baru operational dan administratif ya. Jadi tetap ada administratifnya, tapi kalau bisa itu dibuat se-efisien mungkin. Makanya ditambah dengan adanya teknologi juga ya, dulu mungkin banyak banget paperwork yang harus disubmit ke HR, authorization-nya masih harus manual gitu ya, wet signature. Tapi sekarang kalau dan sebagainya itu semuanya mau dibuat paperless ya, semuanya semua by system. Materi training pun nggak harus tatap muka, bisa modulnya di upload di learning portal. Jadi sangat sedikit jadinya administrative task-nya, more into operations dan juga strategic ya. Oke. Sebelum aku lanjut ke human resource management, mungkin ada yang mau ditanya sejauh ini atau belum? Jangan ngantuk ya. Endina Hana ya. Nih kayaknya SDM nggak sih? HR ya kamu, Endina ya? Endina HR kan? Unmute dulu masih, kan? Ya, masih di-mute. Ya. Oke, bingung. Soalnya biasanya kita pakai Google Meet. Oh, oke. Endina, terima kasih panitia tadi masih belum on mic. Oke, okay. Endina ini konsentrasinya SDM kan? Masih kan bingung. Saya masih semester 4 okay. Geografi. Jadi okay. Kemarin tuh masih dalam proses nyari-nyari mana sih yang masih okay. Tepat gitu. Ini ada HR juga. Maksudnya mempelajari juga Bu apa itu apa ya lingkup HR itu seperti apa, terus ranahnya nanti bagi gimana. Cukup menarik Bu tadi penjelasan dari Kak Aristia. Oke. Ini Endina nih salah satu apa peraih beasiswa ya. Kamu beasiswa kan ya? Endina ya? Atau mahasiswa berprestasi ya? Lupa saya. Mungkin beasiswa kan. Ya. Oke. Beasiswa. Jadi tadi saya tertarik makanya kayaknya Endina Hana nih khusyuk banget dengerinnya gitu. Nanti jangan lupa nanya ya di akhir sesi ya. Oke, okay. Baik Bu Aristia, mungkin lanjut okay. Dulu Bu. Lanjut dulu ya, oke. Okay. Jadi human resource management di company itu intinya secara singkatnya
fungsinya itu how can we manage people in the organizations to drive business success. Gimana sih caranya manage people? Mungkin tadi Maulana ya udah sempat sharing juga di awal, gimana sih cara kita mengatur karyawan-karyawan, talent-talent kita nih yang ada di company supaya bisa mencapai tujuan perusahaan gitu ya. Itu fungsinya ini relate sama nanti HR function yang akan aku jelaskan, tapi biasanya human resource management itu terdiri dari cakupannya luas. Ya, mulai dari ada strategi and planning ya, ini yang warna hijau ya, lime green, identify and manage current and future needs to achieve organizational goals ya. Jadi mau dibawa kemana nih? Biasanya nih ini ada turunannya sebenarnya. Turunannya itu dari company punya goals ya. Mungkin kalian familiar, udah belajar juga company itu harus punya visi misi ya kan, punya tujuan ya, agendanya mau dibawa kemana nih misalnya nih company-nya. Itu biasanya align sama semua strategi-strategi di tiap divisi manajemen ya. Dulu singkat cerita banget, kalau misalnya dulu aku bekerja di MAP itu tempat big company-nya, mother company-nya Zara ya. Jadi itu retailers yang tokonya mungkin kalau kalian lihat itu paling banyak di mall ya. Brand-brandnya MAP, Mitra Adi Perkasa, Sogo, ya. Sogo ya Bu ya, ada Sogo, ada Crocs, ada Planet Sport, Sport Station ya. Itu ya? Juga ada MFT, ada MFT F&B-nya juga, Starbucks, Burger King ya. Kalau yang fashion itu banyak. Itu semua MAP ya. Dulu toko buku juga ada buku. Bu Aristia, ini ya. Ada yang Bu Aristia, mohon izin Bu. Ini ada yang direct message saya, benar-benar pengen banget nanya. Jadi ceritanya Mas Syahril Saifuddin. Ini dia konsentrasi SDM nih, tadi saya ketinggalan skip. Nah, dia udah enggak tahan pengen nanya, Bu. Silakan Syahril. Ya, Assalamualaikum Bu Alfi sama Bu Aristia. Waalaikumsalam. Ya, sebelumnya mohon maaf Bu, saya enggak bisa on-cam karena kan ini lagi di luar juga. Saya tadi terpantik pertanyaan dari apa ya omongannya Mbak Endina Hana tadi, karena batasan-batasannya tadi Bu. Saya ingin tanya di sini, ini kan kalau menurut saya SDM ini kan apa ya, kalau kita sinkronkan dengan psikolog kan ada kaitannya Bu, dan ada kemiripan terutama dalam kayak menganalisa seseorang. Kalau dalam sisi perusahaan itu batasan-batasan orang psikolog sama orang SDM itu berada di titik yang mana Bu? Karena kan contoh kalau kita akan meng-hire seseorang kan di situ juga ada orang-orang SDM juga dibuat untuk menganalisa seseorang agar seseorang ini cocok untuk masuk perusahaan kita atau perusahaan yang lain kayak gitu Bu. Jadi batasan-batasan SDM sama psikolog ini berada di titik yang mana? Gitu. Terima kasih. Bedanya apa gitu ya? Kamu nggak mau ya dipanggil psikolog ya, Syahril? Dia takut. Dikira ntar HR nanti dealing with stress harus people psikolog gitu mungkin. Enggak ya Bu ya. Oke, lanjut Bu. Enggak, jadi gini. Sebenarnya mungkin ini juga bisa menjadi apa ya gambaran ya, mungkin batasannya mana nih yang soal psikolog atau misalnya SDM ya, mungkin itu kayaknya dulu sangat-sangat identik gitu ya, kalau yang kerjanya di HR atau di SDM ini harus lulusan psikologi gitu ya, karena ya udah pasti dealing with people dan sebagainya. Itu setahu saya ilmu psikologi itu sangat besar. Saya karena memang background-nya bukan psikologi nih. Saya HR yang sebelumnya itu non HR, educational HR background gitu ya. Bukan yang psikolog, tapi bisa kok jadi HR. Dan apa sih fungsinya berarti yang HR psikologi gitu ya dalam dunia HR di perusahaan. Jadi kalau di psikologi itu kan nggak semuanya lulusan psikologi itu menjadi psikolog ya, karena konsentrasinya pun dipecah-pecah setahu saya. Ya ada yang tentang psikologi anak, ada yang psikologi memang untuk praktek, ada yang psikolog di perusahaan, itu ada manajemen perusahaannya. Ada konsentrasinya lagi. Yang biasanya itu dulu, ini stigma dulunya sering dikaitkan itu
kenapa kita butuh HR atau psikolog, psikolog dalam, bukan psikolog ya, lulusan psikologi mungkin ya, nggak selalu melulu identik dengan psikolog sebenarnya, tapi identik dengan psikologi, jurusan psikologi di dunia pendidikan gitu ya, karena mereka belajar ada tools-tools yang bisa di tools-tools psikologi yang bisa digunakan di dunia HR. Dalam hal apa aja? Yang paling umum biasanya ketika rekrutmen ya, ketika selection process itu biasanya ada beberapa, ini nggak semua company, tapi ada beberapa company yang mengadakan psikotest ya. Dulu di MAP pun aku ada psikotestnya ya. Jadi tesnya kalian ngapain aja tuh di situ tuh, kerjanya ngapain? Mereka yang akan membuat toolsnya ya, tipe-tipe tesnya tuh banyak, ada yang Kraepelin, ada FGD, ada yang tentang gambar-gambar, banyak. Jadi tergantung company apa sih yang mau dilihat sebenarnya, kriteria kandidat yang mana nih yang mau diambil, yang endurance-nya mungkin tinggi gitu ya, harus kuat nih kalau kerja di retail, harus tahan banting gitu, ibaratnya kan kerjanya kalau di retail harus selalu ready ya gitu 24/7, kalau misalnya jam weekend buka segala macam, oh endurance atau fast pace gitu ya, ininya cepat banget perputarannya, FMCG misalnya, barang-barangnya yang cepat banget, butuh orang-orang yang endurance-nya tinggi atau daya apa, endurance bahasa Indonesianya ya, daya tahannya kuat gitu untuk bekerjanya, misalnya lewat tes Kraepelin misalnya, atau butuh tergantung industrinya ya, jadi ada yang butuh juga misalnya yang analytical thinking-nya harus kuat gitu. Mungkin ada spesifik analytical test ya, ada study case yang diberikan oleh HR-nya buat tahu. Contohnya lagi kayak nggak jauh-jauh suami saya misalnya gitu ya, dia software engineer di Bukalapak, kalau mau masuk pasti tesnya juga beda. Dia ada tes benar-benar untuk programming-nya gitu, tapi ada juga psychotest testnya. Jadi kalau ditanya batasannya sampai mana, biasanya ilmu psikologinya digunakan banyak untuk pas awal pertama seleksi masuk perusahaan. Ya ada tools-toolsnya yang bisa dipakai dan dibaca, karena nggak semuanya, nggak semua lulusan non psikolog itu bisa mengerti ya hasil interpretasi dari ini gitu, bisa gimana analytical skillnya gimana gitu ya. Terus lagi kedua, misalnya ketika kita sedang membuat kita sebutnya nanti ada pembahasan lebih detail ya, organizational behavior atau organizational design ya. Orang yang dealing with people ini yang biasa kerja sehari-hari sama HR, ilmu psikologinya juga kepakai kalau misalnya mau melakukan struktur organisasi ya, kita harus restructuring company, harus tahu nih, karena harus menempatkan people, the right people with the right skill at the right place atau right positions. Jadi itu juga nggak asal berdasarkan subjektif, ah ini kayaknya ini nih, kayaknya ini jago di sini nih, ya udah deh dia dipindahin ke sini, atau yang ini kayaknya skillnya lebih cocoknya di departemen lain nih, nggak bisa gitu gitu. Jadi ada toolsnya lah kita sebutnya untuk melihat behavior orang nih ketika lagi di company. Biasanya tuh tahunan tuh punya tuh kayak misalnya performance management ya, ada biasanya dikasih KPI ya, kalian familiar nggak ya sama kata-kata KPI itu, key performance indicator. Jadi tiap posisi itu pasti dikasih tahu nih, tahun KPI untuk posisi kamu ini apa aja sih yang harus dicapai, target untuk posisi kamu apa aja nih tahun ini harus dicapai. Nah setelah tahun berakhir tuh nanti dianalisis tuh score card-nya, biasanya kita sebutnya ada score card-nya itu. Oh ini ternyata performingnya baik banget. Oh yang ini enggak, mungkin perlu diimprove. Dan gimana cara menganalisa orang ini, development program yang cocok gimana nih untuk mengimprove orang ini supaya bisa lebih maksimal, hasilnya lebih baik PA-nya. Jadi enggak selalu identik dengan psikologi, tapi itu menjadi bagian dari HR. Kira-kira menjawab enggak ya Syahril ya? Halo Syahril, menjawab enggak nih? Jawab ya. Halo, Syahril. Mungkin harus diangkat sama panitia kayaknya, dia nggak bisa angkat. Okay. Sangat menjawab Bu, ya sangat menjawab. Oke, Bu Aristia, ini waktunya tadi saya diingatkan oleh panitia tinggal kurang lebih 10 menit lagi, mungkin bisa dipercepat. Aku langsung Bu, cepat ya. Ini intinya, ya boleh. Ya jadi ada hubungannya memang di slide berikutnya ya tentang
tentang fungsi-fungsi basic HR yang sering ditemukan di perusahaan. Nggak semua perusahaan punya, nggak semua perusahaan sebenarnya punya divisi ini atau fungsi ini, tapi kurang lebih ada lah. Itu yang pertama tentang job analysis. Job analysis ini basic banget. Intinya, apalagi kalau startup-startup company atau kalian nanti setelah lulus mau bikin bisnis ya, perlu ada dilakukan job analysis. Ya, apa sih yang pekerjaan-pekerjaannya itu di grouping gitu ya. Mau ada divisi apa aja, divisi production, mau ada divisi marketing, of course ada finance misalnya. Nanti outcome-nya itu adalah job requirement ya, yang ada hubungannya sama HR. Job requirement itu terdiri dari job description dan juga job description dan juga job requirement. Requirement-nya apa? Requirement-nya itu, oh ini yang harus lulusannya apa nih gitu ya. Kalau misalnya dulu kita ada sales associate misalnya SPG, SPG di toko, paling enggak lulusannya harus apa nih, minimum S1 kah atau ternyata SMA juga diterimakah? Ya harus mempunyai spesifik major nggak? Harus majornya apa lulusannya? Ya kalau kalian lihat di job ads tuh ada job requirement itu harus memiliki skill-skill apa gitu, komunikatif, analytical, dan lain sebagainya. Ya outcome-nya itu, intinya kita membuat job requirement dari setiap posisi company-nya. Ya, setelah itu baru deh kita bisa cari orangnya. Oh, posisinya mau apa nih? Mau cari HR misalnya, mau cari atau marketing manager, mau cari marketing atau paling entry level misalnya marketing eksekutif. Perlunya kayak gimana gitu ya orangnya. Itu ada di job analysis. Kemudian masuk ke recruitment dan selections. Recruitment dan selections ini ada kaitannya sama itu tadi, channels-channelsnya mau dipakainya apa nih? Pendekatannya jangan sampai kita postingin job-job ad di tempat yang sebenarnya market-market sekarang udah nggak pakai lagi ya job postingnya, misalnya di koran hari gini siapa yang pakai, first graduate siapa sih yang mau baca koran rajin gitu ya, mungkin lebih aktifnya di sosial media mungkin, atau aktifnya bikin kampus career day, datengin actively datang ke kampus-kampus untuk join career day misalnya. Terus lagi dari proses recruitment ada mungkin ada tes yang perlu dilakukan, psychotest, kemudian juga ada FGD ya, ada focus group discussion, sampai akhirnya kita interview. Kita undang interview, biasanya interview dengan HR dulu, baru nanti ke usersnya yang menjadi atasan kalian langsung siapa. Lalu sampai akhirnya sudah lolos semua tahap interview, biasanya akan ada offering ya dari company, akan kasih tahu nih sebelum akhirnya dia masuk deh apa aja kewajiban dan hak yang akan diterima oleh kandidat tersebut. Jika sudah oke, then masuk ke onboarding program. Onboarding itu apa? Onboarding itu ibaratnya seperti welcoming, ya menyambut apa dulu zaman aku aja prospek dikerjain gitu ya. Ini enggak ya, ini intinya akan ada sesi, biasanya kayak training, kayak onboard training itu biasanya new hire baru yang masuk di bulan itu akan ada sesinya sendiri sama HR. Biasanya kalau dulu ya sebelum pandemi itu biasanya di-invite di dalam satu sesi kayak training session or one onboarding day, kita kasih tahu. Intinya secara umum mau kasih tahu company itu harus di brief dulu lah ini semua new hire gitu ya. Company ini punya goal apa, visi misi apa, culture-nya di sini gimana. Simple banget, dari HR itu harus dipikirin yang perintil, akses masuk ke kantor gimana, dan harus thumb in thumb out kalau finger attendance gimana, itu semua gajian tiap tanggal berapa ya, itu diinformasikan di awal ya, kita menyambut ini. Jadi nggak cuman kayak udah berhasil tanda tangan kontrak masuk dan hari pertama dia nggak tahu gitu, kayak lost, jangan sampai itu kejadian sama employee yang baru gitu ya. Benar-benar harus dipikirin supaya mereka merasa engage dan kenal. Kalau kita kenal sama company-nya, of course tahu dong ekspektasinya apa sih dari company gitu, kamu pekerjaannya ini, company punya goal ini, jadi kita punya bayangan gitu, nggak kayak diceburin gitu kan, suruh berenang sendiri gitu ya. Dilihat dari KPI-nya. Ya, jadi HR harus pikirin itu onboard-nya. Kemudian performance management. Ketika udah di ada sesi onboarding gitu ya sama HR biasanya atau sama sesi, biasanya dibuatin jadwalnya sama line manager kamu. Siapa sih mentor kamu selama kamu kerja nih awal masa probation misalnya 3 bulan awal siapa? Nah, itu dikenalin tuh performance management. Itu yang ada kaitannya sama KPI. Aku bilang tadi, key performance indicator. Apa aja nih yang harus kamu lakukan selama 1 tahun ke depan ya? Indikatornya apa aja? Jadi nanti penilaiannya udah enggak ada yang objektif. Oh ini anaknya kayaknya baik nih sama saya nih, sama atasannya nih, ya udah dikasih skornya bagus gitu, enggak. Jadi ada
ada skemanya, ada sistemnya ya yang dipantau dan dievaluasi nanti. Biasanya di ada mid year di tengah tahun dan juga akhir tahunnya. Year end-nya ada evaluasi. Apa yang bisa kita support dari sisi HR? Perlukah training? Perlukah training yang membantu karyawan tersebut supaya lebih bisa lebih baik lagi menjalankan pekerjaannya dia. Misalnya kalau kita lihat kayaknya pencapaiannya nggak bagus nih di tengah tahun evaluasi, kita lihat oh dia ada kendalanya di mana nih, oh ternyata misalnya posisinya karena for retail ya, misalnya posisinya say store managers gitu ya, brand-brandnya luxury tapi store managersnya kok rata-rata nggak bisa ngomong bahasa Inggris misal ya, jadi kayak ada yang datang dia pun nggak bisa service nih ke pelanggan, oh berarti mungkin butuh training, basic English training gitu buat store manager satu tim yang ada di toko. Ya, kemudian ada compensations and reward. Compensations and rewards ini tadi. Of course terima gaji, tapi ada banyak kok non-financial benefit yang bisa diberikan gitu ya sama company. Mau mulai dari simple reward kayak company suka bikin company gathering, terus yang misalnya kalau compete kemarin aku cerita di Valiocam itu kita bikin siapa yang Agents of Change, ada yang sangat memberikan perubahan untuk brandnya, siapa yang growth salesnya paling tinggi, siapa yang orang paling problem solver, siapa misalnya kita sebutnya waktu itu Sherlock Award, siapa yang paling orang yang paling gampang untuk memberikan solusi gitu. Orang-orang kemana-mana kalau datang ke dia, oh kayaknya dapat solusi terus, siapa yang paling positif. Itu bisa part of rewards ya, selain misalnya mungkin asuransi atau parkir mobil atau semua yang hal-hal yang mungkin sifatnya non-financial ya, asuransi kantor, ini ada di sini, compensation and rewards. Yang berikutnya ada labor relation. Ini ada kaitannya dengan regulasi biasanya ya. Pasti ada kaitannya sama Disnaker, pasti ada kegiatannya sama pemerintah, kasih peraturan-peraturan baru apa nih, misalnya lagi sama yang lagi hangat-hangatnya banget nih pembayaran THR, gimana caranya, itu pasti ada kaitannya juga sama industrial relations ya di HR. Terus lagi ada health and safety, gimana caranya memake sure semua karyawan lingkungan kerjanya itu aman, membuat mereka bisa produktif, itu juga harus dipikirin sama HR ya, gimana caranya dari awal kayak lagi pandemi gini harus disediain, terus ini HR yang harus pikirin bikin schedule buat disinfeksi atau mungkin ada tes PCR reguler atau lain sebagainya, segala protokol kesehatan harus pakai masker, itu HR yang provide biasanya ya. Terus lagi HRIS, ini tadi sempat aku udah bahas ya di awal ya, mulai dari attendance, mau apply cuti, atau misalnya mau lihat profil kita, atau mau lihat KPI kita udah achieve sampai berapa persen nih, itu biasa di HRIS ada. Ada juga e-payslip juga ya, dulu kayaknya kalau mau minta payslip kita sebenarnya yang kita terima sekarang berapa sih, kok taunya transferan segini aja, itu bisa kita akses sendiri. Jadi kayak udah sangat terbantu sih. Izin ini ada Pak Gatot hadir. Selamat sore Pak Gatot. Ya. Pak Gatot ini dulu adalah Direktur Sumber Daya Manusia Semen Indonesia. Oh, oke. Okay. Ya, sekarang beliau mengabdi di UISI jadi lecturer di sini. Selamat sore Pak Gatot. Selamat sore, Pak. Selamat sore Pak Gatot. Oh iya. Baik. Kayaknya masih di mute ya, teman-teman. Baik, bisa dilanjut Bu Risti. Silakan. Oh, boleh ya. Oh, kirain tadi Pak Gatot mungkin mau bertanya. Ya, barangkali Pak Gatot mau nyambung gitu. Oke, baik. Oke, lanjut aja Bu Risti dulu. Lanjut ada employee engagement. Ini biasanya timnya company ya. Biasanya dia bikin activity-activity yang bisa membuat karyawan itu engage. Engage itu maksudnya terikat sama company-nya, suka sama company-nya, enggak cuma kerja kayaknya capek gitu ya, terus ya udah terima gaji aja, enggak. Yang penting hari-harinya itu dia happy, gimana gitu. Biasanya suka ada team building, ada company gathering, atau misalnya ada awarding night. Ya ini harus dipikirin HR, harus ada activity-activity yang bisa dilakukan supaya
karyawan ini bisa release out the stress. Ya, stress management itu part of HR punya juga program. Gimana caranya? Mungkin ada Zumba after work, yoga after work, itu bisa banget dilakukan oleh tim si employee engagement supaya intinya employee happy, bisa retain. Maksudnya bisa betah lah di company, nggak baru masuk tiga-tiga resign, HR-nya pusing, manajernya pusing, harus cari orang lagi ya. Jadi harus di treat dengan baik. Kemudian ada organizational behavior ya, ini yang tempat di mana perlu di reevaluasi kembali, biasanya tahunan dilakukan, apakah structure company yang sekarang atau struktur organisasi yang sekarang sudah efisien atau belum gitu ya. HR analytics tadi udah banyak dibahas ya soal data driven HR, intinya untuk mengambil keputusan, walaupun HR juga sering dikaitkan dengan numbers kok. Ada berapa banyak sih orang yang resign dalam bulan ini gitu ya, atau ternyata semakin banyak. Ada apa nih perlu dicek, kok tiba-tiba bulan ini toko A 5 karyawannya resign begitu aja, hilang, non-show gitu, perlu dicek. Terus lagi, oh ini asuransi saldo benefitnya kok nggak pernah dipakai, apa nggak bermanfaat, atau limitnya kurang, atau perlu ditambah sama members. Karena ini tuh dilakukan untuk membuat kita semakin kompetitif di market. Ya, kadang orang resign karena, oh soalnya di situ nggak ada asuransinya, atau mungkin, oh di situ soalnya, nggak di-cover nih, transportation-nya, nggak ada allowance-nya, misalnya dia harus berpergian lah kerjanya, brand manager atau area manager biasanya pergi dari toko ke toko lain gitu ya, nggak di-cover, tapi company lain kasih itu gitu. Jadi ini yang harus selalu dianalisis sama HR, supaya HR-nya kita up to date, kita punya strategi ya. Lanjut, aku rasa videonya mungkin yang ini nggak usah, nanti kalau kita punya waktu dan baru kita lanjutkan. Nggak ada ya, kalau nggak ada ya udah deh, nggak apa-apa. Ada foto grupnya aja sih, kayaknya pialanya, let me check, nggak ada secara, aku ada trofinya, tapi nanti aku cek deh, nanti at the end of the session aku sambil cek. Tapi along the way ya, nanti aku coba sambil lihat. Ada foto grupnya aja, aku nggak benar-benar foto awards-nya, bentuk awards-nya itu di jauh sih kelihatan. Oke, nggak apa-apa Bu. Lanjut dulu, nggak apa-apa ya? Iya, nggak apa-apa. Oke, okay. Ini waktu pertama kali aku nih, dari yang dulu sangat banyak mungkin pengalamannya, karena aku paling lama di situ itu waktu di MAP ya, di Brand Zara. Awalnya aku nggak dari background HR, masuknya memang waktu itu management trainee. Dulu mereka unik, mereka punya program itu unik karena mereka membuat proses seleksi rekrutmennya aja tuh menarik ya. Aku dapat golden ticket nih, kalau bisa dilihat di sini aku dulu dapat golden ticket. Dulu tuh ada beberapa tahap interview dan tes segala macam. Mereka akan kasih itu ke final candidates. Jadi ada beberapa. Jadi kalau management trainee itu dipilih kayak satu, kayak kita lagi sekolah aja, kayak dipilih beberapa, satu angkatan itu ada beberapa orang yang nanti akan di-rotate di setiap manajemen fungsi perusahaan gitu ya. Kita akan belajar banyak. Waktu itu karena retail fashion, waktu itu aku diterjunin langsung ke toko gitu ya. Jadi how to manage people, jadi sales assistant, kelihatan